Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan di channel Tanam Tumbuh. Oke, untuk hari ini saya akan belajar cara sambung pucuk yang benar ya, untuk tanaman mangga. Ini buktinya masih kecil sudah berbunga. Dan ini untuk sambung pucuknya. Oke, jangan di skip kawan-kawan videonya. Bagaimana caranya? Nanti akan kita buat. Oke kawan-kawan, ini caranya untuk sambung pucuk. Ini dari anakan, dari biji mangga. Baik, kita potong segini, kira-kira segini. Ratakan. Ini entresnya untuk mangga yang sudah berbuah dan produksi buahnya sangat banyak. Di sini saya menggunakan mangga madu. Oke, ini entresnya atau pucuknya. Ini daunnya sudah saya buang. Kita untuk V ya, V di sini terbelah ya, cukup. Habis itu kita masukkan kayak gini. Kayak gini kawan-kawan ya. Habis itu kita ikat menggunakan plastik ini, plastik putih 1 kilo. Saya potong dan ikatkan ini supaya rapat. Habis itu kita lilitkan semua ke atas ya. Nah, ini kita selapis saja ini ya, bawah lagi carikan. Nah, itu kita ikat. Sekali lagi kita kan. Nah, kawan, ini dari anakan, ini pucuk yang sudah produksi bagus. Kita lilitkan balut semuanya. Nah, ini kita nggak sungkup ya. Kalau kayak ini kita lilitkan semua, harus kita taruh di tempat yang cahaya mataharinya penuh. Nah, kalau kita sungkup itu di tempat yang teduh. Nah, itu caranya kawan. Itu dengan cara itu mangga kita akan cepat berbunga. Demikianlah videonya kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, buktinya yang ini sudah berbunga
dan ini baru kita buat. Kita tunggu sampai pucuknya ini keluar lunas. Semoga bermanfaat.